Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwat dan juga umat sekalian yang insyaAllah dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk terus menghadiri kajian, untuk terus mempelajari, berusaha untuk mencari suatu jalan bagaimana cara memahami Al-Quran. Semoga Allah SWT meridhoi semuanya insyaAllah ya rabbal alamin. Termasuk materi yang sangat penting ataupun ilmu yang sangat penting adalah ilmu yang berkaitan tentang masalah tafsir. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau di saat diberikan Al-Quran oleh Allah SWT, maka Al-Quran tersebut bukan hanya sekedar untuk dibaca. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi Nabi Muhammad SAW beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk litubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka, untuk menjelaskan kepada umat manusia, ma nuzzila ilaihim, tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sehingga di saat kita saat ini menghadiri suatu kajian, termasuk kajian tafsir semacam ini, maksudnya adalah biar kita mengetahui tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semuanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah sama logis kalau seandainya ada Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar untuk kita baca, tetapi juga untuk kita pahami isinya. Di antaranya dengan cara banyak, di antaranya dengan cara mengadakan kajian semacam ini. Semoga Allah SWT memberkahi kajian kita. Semoga Allah SWT merahmati kita semua insyaAllah ya rabbal alamin. Ini telah diputuskan untuk urutan penafsiran Al-Qur'an. Ini dari Al-Qur'an, dari Al-Fatihah kemarin kita tidak membahas dari Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah cukup panjang. Cukup panjang, bisa bertahun-tahun belum selesai. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan surah Al-Baqarah beserta isinya itu sampai beliau hafalkan selama 8 tahun. Kalau kita mungkin lebih lama lagi. Oleh karena itu, biar nanti kita bertahap, ada pemanasan setelah Al-Fatihah, kita membaca penafsiran dari para ulama untuk surat-surat yang sering kita jadikan sebagai bacaan dalam sholat kita. Tentunya dari An-Nas, karena An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun, Qul Huwa Ahad, ini adalah surat-surat andalan kita yang sering kita baca di saat sholat ataupun bahkan mungkin kita baca setiap harinya, baik dalam sholat ataupun di saat baca zikir pagi ataupun petang. Baik, hari ini insya Allah kita membacakan penafsiran ataupun tadabbur dari surat Al-Annas insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita perhatikan di sini, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai umat manusia. Sebelum kita bacakan penafsiran dari ayat pertama sampai ayat yang keenam nanti, kita kasih mukaddimah terlebih dahulu yang berkaitan tentang masalah surat An-Nas. Tentunya untuk surat An-Nas cukup pendek, hanya ada 6 ayat saja. Di sini terletak di urutan yang nomor 114 dalam mushaf atau
ataupun dalam Al-Qur'an terletak di juz yang ketiga, ke-30. Ini surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain, yaitu suatu surat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nanti umat manusia meminta perlindungan kepada Allah dari segala hal yang tidak menyenangkan, dari kejahatan makhluk, dari waswas syaitan, dari segala hal yang tidak menyenangkan. Ini surat yang dijadikan untuk umat manusia agar mereka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan bacaan-bacaan dalam dua surat ini, yaitu Al-Falaq sama An-Nas. Kemudian ada istilah pendapat, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Dari segi apa? Ini surat An-Nas, apakah dia termasuk surat Madaniyahkah? Apakah dia termasuk surat Makkiyahkah? Saat kita mempelajari ilmu yang disebut sebagai ilmu Al-Qur'an atau ilmu Al-Qur'an, ada pembahasan Makkiyah wal Madaniyah. Makkiyah artinya apa? Para ulama untuk qaul pendapat yang paling sahih adalah definisi dari surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum beliau berhijrah. Sebelum beliau berhijrah disebut sebagai Makkiyah. Walaupun toh kadang-kadang nanti sebagian yang diturunkan di luar Mekah, tapi berhubung suatu surat tersebut diturunkan sebelum Nabi Muhammad beliau berhijrah, maka disebut sebagai Makkiyah. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah Madaniyah, yaitu untuk surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah beliau berhijrah. Setelah beliau berhijrah, tentunya Nabi Muhammad SAW beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi untuk surat-surat yang Allah SWT turunkan pasca hijrah disebut sebagai Madaniyah, walaupun toh ada sebagian di antaranya diturunkan di daerah-daerah dekat dengan Mekah, termasuk surat termasuk Al-Yawm akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Dikatakan oleh para ulama ini termasuk surat Madaniyah ataupun ayat Madaniyah. Pertanyaan begini, ini untuk surat An-Nas, apakah dia termasuk Makkiyahkah, apakah termasuk Madaniyahkah? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sedangkan qaul pendapat yang paling kuat bahwa surat An-Nas ini adalah masuk dalam kategori Makkiyah. Kemudian dibahas berikutnya, biasanya para ulama juga di saat mereka membahas awal-awal surat, nanti akan dibahas juga oleh mereka tentang masalah asbabun nuzul. Dalam syariat agama Islam kita mengenal dua istilah yang sangat masyhur. Yang pertama disebut sebagai asbabun nuzul, yang kedua disebut sebagai asbabul wurud. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Untuk asbabun nuzul itu yang bagaimana? Sebab-sebab yang menjadikan ataupun yang melatar belakangi suatu surat diturunkan oleh Allah SWT itu disebut sebagai asbabun nuzul. Walaupun toh tidak semua surat, tidak semua ayat dalam Al-Qur'an ada asbabun nuzulnya, hanya ada sebagian. Kalau kita ingin membaca tentang asbabun nuzul dari surat-surat dalam Al-Qur'an, bisa mencari kitab Asbabun Nuzul yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Wahidi rahimahullah. Ataupun kadang-kadang kita mendapatkan di sebagian terjemahan dalam Al-Qur'an, di bagian kanan kirinya kadang-kadang diberikan keterangan tentang asbabun nuzul. Dan tentunya tidak semua ayat ataupun tidak semua surat dalam Al-Qur'an ada asbabun nuzul-nuzulnya. Ada yang ada asbabun nuzulnya, ada yang tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu disebut sebagai asbabul wurud. Ini apa? Ini adalah berkaitan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW beliau mengeluarkan suatu hadis ataupun terjadi suatu kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW.
ini disebut sebagai asbabul wurud. Kalau Al-Quran disebut asbabun nuzul. Kalau Al-Hadis disebut sebagai asbabul wurud. Contohnya apa? Ini pernah kita sampaikan sebelumnya. Di saat kita membahas pembahasan tentang bab air yang digunakan untuk tohar. Nabi Muhammad beliau pernah menyatakan al-ma'u al-bahru wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Jadi lautan ataupun air laut ataupun lautan ini itu dia adalah airnya suci mensucikan dan bangkainya halal. Ya, saat ditanyakan misalnya yang melatar belakangi perkataan Nabi Muhammad SAW itu apa? Ternyata ada seorang sahabat, dia bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna narkabul bahar. Ya Rasulullah, suatu saat kami naik perang di atas lautan. Wa nahmilu qalilanna. Dan kami hanya membawa sedikit air saja. Sebentar, sudah saya rekam belum ini? Alhamdulillah. Dan kami hanya membawa sedikit air. Ini kalau air yang kami bawa dari daratan kami gunakan untuk berwudu, atisna, maka nanti kami akan mati kehausan. Apakah boleh air laut kita gunakan untuk berwudu? Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan al-bahr wa tahur ma'uhu al-hillu maitatu. Jadi lautan itu airnya suci mensucikan. Berarti boleh dijadikan untuk media berwudu. Berarti kejadian tersebut itulah yang disebut sebagai asbabul wurud dalam hadisnya. Walaupun toh tidak semua hadis ada asbabul wurud wurudnya. Ada sebagian yang langsung disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tayyib, kita lanjutkan. Saat misalnya ditanya, ini asbabul wurud tentang surat An-Nas ini apa? Ini tentunya berkaitan juga tentang satu paket dengan asbabun nuzul antara surat An-Nas sama surat Al-Falaq. Kejadiannya sebagaimana sudah dikisahkan dalam hadis sahih Al-Bukhari dan juga hadis-hadis yang lainnya, hadis ini sahih bahwa Nabi Muhammad SAW beliau suatu saat mendapatkan tenung ataupun disihir oleh seorang laki-laki dari kalangan orang-orang Yahudi. Dikatakan dalam hadisnya laki-laki ini bernama Lubayd bin Al-Asam Al-Yahudi. Lubayd bin Al-Asam Al-Yahudi. Ada yang mengatakan Labid, ada yang mengatakan Lubayd. Tulisannya sama, cuma bunyi bacaannya beda. Ada yang mengatakan Labid, ada yang mengatakan Lubayd. Lubayd Al-Aqsam bin Aqsam Al-Yahudi. Ini dia yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Yang menenung Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau mendapatkan sesuatu mungkin penampakan-penampakan tertentu. Dalam artian, beliau mengalami kejadian-kejadian yang mana saat Nabi Muhammad SAW beliau tidak bisa bergerak-gerak sampai beberapa hari. Bahkan ada sebagian di antara ulama mengatakan sampai bahkan ini berlangsung selama 6 bulan lamanya Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan gangguan-gangguan ini. Kemudian suatu hari ada dua malaikat mendatangi beliau, satu berada di atasnya kepala beliau, Nabi Muhammad SAW sedang berbaring. Satu malaikat berada di bagian kepala, satu malaikat berada di bagian kaki beliau. Kemudian salah seorang di antara dua malaikat tersebut dia bilang, "Ma balul rajul? Ini kenapa Nabi Muhammad SAW ini?" Kemudian malaikatnya dia bilang tubah ataupun suhiyo, tubah artinya adalah disihir ataupun mungkin diguna-guna ataupun mungkin ditenung. Saat ditanya ini siapa yang menyihirnya? Yang menyihirnya adalah seorang laki-laki yang bernama Lubayd bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Dia ini laki-laki yang menyihir ataupun yang mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ditendung, didukun dengan menggunakan apa? Didukun dengan menggunakan sisir ataupun rontokan rambut beliau. Diambil oleh pembantu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beliau punya pembantu juga dari orang Yahudi. Dari anak muda, dari bocah, dari orang Yahudi. Ini diambil kemudian dikasihkan kepada orang Yahudi yang bernama Lubayd tadi itu. Akhirnya kemudian diguna-guna dengan menggunakan cara-cara dia. Kemudian ini barangnya yang berupa sisir ataupun rontokan rambut yang nempel di sisir langsung dipendam di bawah sumur.
Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau langsung perintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil sisir tersebut atau mengambil apa mengambil rontokan rambutnya yang dipendam oleh dijadikan sebagai suatu apa istilahnya fudu yang dijadikan sebagai media untuk mengguna-guna orang untuk mengganggu orang lain melalui gangguan jarak jauh. Itu yang kemudian diambil oleh sahabat tersebut. Ini kisah sangat masyhur. Setelah diambil di saat peristiwa tersebut itulah ya akhwat bapak-bapak sekalian akhwat dan juga ummah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mu'awwidzatain yang digunakan oleh Muhammad SAW untuk melindungi diri beliau baik dari serangan yang bersifat lahir ataupun serangan-serangan yang bersifat batin. Ini adalah asbabun nuzul dalam ayat-ayat ini ataupun dalam surat ini. Langsung kita bahas ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita bahas 3 ayat ini dulu insyaallah. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah. Ini Allah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan apa? A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb-nya umat manusia. Yang disebut sebagai Rabb, tentunya kita bisa belajar atau mempelajari masalah akidah. Kita mengenal istilah tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah SWT sebagai Rabb kita. Di saat kita itu berkeyakinan bahwa Allah SWT wal khaliq, kita berkeyakinan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan yang menciptakan kita, dan Dia itu adalah warrazak, razzak, dan Dia itu yang telah memberikan rezeki kepada kita. Wal mudabbiru, dan Dia itu yang telah mengatur alam semesta, mengatur kita, mengatur segala-galanya. Maka itulah yang disebut sebagai tauhid rububiyah. Berarti di saat dibilang qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya umat manusia. Berarti manusia ini dia mempunyai suatu keyakinan bahwa Allah adalah pencipta dia, bahwa Allah adalah yang memberikan suatu rezeki kepada dia, bahwa Allah yang telah mengatur segala isi alam semesta itu, segala alam Allah SWT yang mengaturnya. Tayyib. Berarti ini adalah pengakuan seorang hamba di hadapan Allah SWT. Dalam bacaan seorang hamba ini di saat dia itu mengatakan qul a'udzu birabbin nas, maka dia minta perlindungan kepada Allah, Rabb-nya umat manusia, yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rezeki, yang telah mengatur segala alam semesta. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, sesembahan umat manusia, yang disebut sebagai ilah, tentunya menyangkut masalah penyembahan umat manusia kepada Allah SWT. Yang punya suatu sifat ilah itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dari segi apa? Dari segi yang berhak untuk disembah. Ini yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Tapi di saat kita tidak menyembah Allah SWT ataupun menyembah Allah disertai penyembahan yang lainnya, inilah yang disebut sebagai syirik. Disebut sebagai syirik. Kita mengakui Allah SWT sebagai ilah kita, dan Dia yang patut untuk disembah dari semua makhluknya. Tidak ada seorang makhluk pun, tidak ada satu barang pun yang berhak disembah kecuali Allah SWT, karena Dia adalah ilah-ilah kita. Dan kita mengakui bahwa Allah sebagai ilah kita, termasuk diantaranya dalam pengucapan surat An-Nas ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
dia inilah ilahnya umat manusia. Kita tadi itu minta perlindungan kepada Allah dalam perkataan a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berlindung dari apa? Ini yang dibahas di ayat yang ketiga, yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan ataupun dari keburukan bisikan setan yang biasa khannas. Terjemahnya di sini yang biasa bersembunyi. Saat misalnya ditanya, ini kenapa kita itu kok minta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan setan ini? Karena memang setan itu enggak tampak, cuman pengaruhnya sangat kita rasakan. Sedangkan yang bisa melihat setan itu adalah hanya Allah SWT sendiri saja. Kita enggak bisa melihatnya. Walaupun toh ada sebagian di antara kejadian yang memang setan bisa dilihat oleh umat manusia. Sebagaimana terdapat kisah dalam hadis yang sahih, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bisa melihat setan, tetapi setannya telah berubah wujud menjadi manusia dalam artian menampakkan diri sebagai sosok seorang manusia. Yang kisah sangat masyhur tentang masalah ayat kursi. Tapi ghalibiyahnya ataupun rata-ratanya kita enggak bisa melihat setan. Itulah susahnya. Pengaruhnya ada, dirasa oleh umat manusia, dorongan-dorongan untuk berbuat suatu kejelekan itu ada. Cuman siapa pengaruh ini enggak kelihatan. Inilah setan-setannya. Kita enggak bisa melihat setan tapi merasakan dorongan yang sangat buruk. Yang bisa melihat setan siapa? Yang telah menciptakan setan itu sendiri. Melihat pergerakan setan, melihat apa yang dilaksanakan oleh setan untuk mengaruhi umat manusia, siapa yang melihatnya? Adalah Allah SWT. Dia sang khalik menciptakan segala-galanya, termasuk menciptakan setan. Setan mengatakan khalaqtan min nar, ya Rabb, engkau telah menciptakan diriku dari api neraka. Yang menciptakan siapa? Menciptakan setan dari api neraka adalah Allah SWT. Dia yang mencipta. Kalau dia yang mencipta, otomatis dia itu tahu cara-cara biar nanti umat manusia dia terbebas dari godaan setan. Oleh karena itu, kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan setan ini. Karena dia yang mengetahui, yang telah menciptakan setan. Sehingga idealnya begitu. Kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena setan diciptakan oleh Allah SWT. Tahu kelemahan-kelemahan setan. Dan itu yang diajarkan oleh Allah kepada umat manusia biar minta perlindungan dari setan. Berarti di saat kita ada gangguan yang bersifat batin, ada berupa waswas, ada berupa syubhat, ada mungkin didukun oleh orang lain, disihir oleh orang lain, maka kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Bukan malah kita ini pengen selamat dari gangguan harimau misalnya, tapi malah terjatuh dalam terkaman buaya. Dalam artian bagaimana? Kalau orang ini dia merasa diganggu oleh gangguan-gangguan yang bersifat batin, tapi kemudian dia malah lari ke arah dukun untuk dibebaskan dari gangguan jin, dibebaskan dari tenun, dibebaskan dari sihir ataupun yang lain sebagainya. Ibaratnya pengen selamat dari terkaman singa malah menuju ke mulut harimau. Wong dukun dia enggak sholat, dukun juga dia mendapatkan suatu mungkin kemampuannya dari setan.
Kita pengen lari dari godaan setan, malah lari ke setan yang lain, yang lainnya. Sehingga yang model-model semacam pelarian semacam ini tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali kian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya ikhwah ataupun ya akhwat sekalian, Nabi Muhammad beliau diberikan suatu pengajaran agar beliau membaca surat-surat ini ataupun ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Mu'awwidzatain, An-Nas ataupun Al-Falaq. Di sini katakan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ini kata Al-Khannas, ini diambil dari kata khanasa. Ini kata para ulama ahli bahasa Arab. Jadi Al-Khannus ataupun Khannas ini mempunyai dua arti ataupun dua terjemahan. Yang pertama apa? Ikhtifa'un ba'da zuhur, yaitu kalau sembunyi setelah muncul kemudian sembunyi. Ini disebut sebagai khannas dalam bahasa Arab. In khanasa artinya setelah nampak kemudian dia bersembunyi. Kata in khanasa itu satu akar kata dengan kata khannas yang terdapat dalam surat An-Nas ini. Kalau ada sesuatu yang tampak kemudian dia bersembunyi, maka inilah yang disebut sebagai khannas, disebut sebagai khannas. Kita mengenal ataupun kita pernah mendengar paling tidak ataupun pernah membaca surat ayat yang terdapat dalam surat At-Takwir, fala usim bil khannas, sungguh aku bersumpah dengan menggunakan nama bintang-bintang. Di terjemah Al-Khannas itu adalah bintang-bintang. Kena bintang-bintang, karena kenapa bintang kok disebut sebagai khannas? Karena dia kadang-kadang tampak, setelah tampak kemudian dia sembunyi lagi, sehingga disebut sebagai khannas. Ini makna yang pertama. Jadi kenapa setan disebut sebagai khannas? Karena dia ini nampak kemudian dia bersembunyi. Dari siapa? Nampak dari segi gangguan-gangguannya. Dari segi gangguannya. Setelah umat manusia dia ini dekat dengan Allah, membaca surat Al-Mu'awwidzatain, berzikir kepada Allah SWT, sehingga kemudian setan dia akan pergi. Tadi ini adalah makna yang pertama. Jadi setan itu akan tampak dari segangguannya di saat ada orang dia jauh dari Allah. Gangguannya kian lama kian jauh di saat ada orang kian dekat dengan Allah SWT. Dia banyak baca Al-Quran, dia banyak minta perlindungan kepada Allah SWT, dia banyak berzikir pagi ataupun petang, dia sering mengulang-ulang surat An-Nas sama Al-Falaq. Sehingga di saat ada setan dia mau mengganggu umat manusia, kemudian ada manusia tersebut dia meminta perlindungan kepada Allah SWT, maka setan ini akan khannas, yang mau mengganggu kemudian dia menyingkir lagi, datang lagi kemudian minta perlindungan kepada Allah SWT, kemudian dia pergi lagi, sembunyilah lagi. Sehingga di sini ini min syarril waswasil khannas, dari kejahatan ataupun dari keburukan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Sembunyi setelah kapan? Setelah umat manusia dia ini dekat dengan Allah SWT. Kalau kita kian jauh dari Allah, maka setan akan nampak terus-terusan, nampak dari segi pengaruhnya terhadap umat manusia. Kalau kita perhatikan orang-orang yang dia itu suka untuk menjahati orang lain, suka untuk menzalimi orang lain, suka untuk mengajak orang lain berbuat suatu keburukan, suka untuk memprovokasi ente jangan hadir dalam suatu kajian, ente gak usah dengerin si fulana yang ngajak-ngajak untuk misal berjilbab untuk menutup aurat-auratnya, jangan dengarkan. Ini pengaruhnya itu ada. Di saat ajakan ini dituruti, dia kian dekat dengan setan. Sehingga kita perlu untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan-godaan setan-setan yang semacam ini. Termasuk ya ikhwat ataupun ya akhwat sekalian, di antara kejadian yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, setan itu kan dia datang pergi. Di antaranya adalah kejadian di saat
misalnya dikumandangkan azan, dikumandangkan azan. Nabi Muhammad beliau mengatakan suatu hadis yang sahih. Ini hadisnya terdapat dalam riwayat Al-Bukhari sama Muslim. Kata Nabi Muhammad, "Idza nudiya lis-salati akbara syaitan." Walau qad. Jadi saat azan itu dikumandangkan, setan itu dia pergi. Lari. Dia berlari pergi menjauh. Sampai walau turut, sampai terakuan, sampai terkentut-kentut, keluar kentut-kentutnya. Dia menyingkir di saat mendengar suara azan. Hatta la yasma'al azan, ta'zin. Hatta la yasma'al ta'zin, sampai dia enggak mendengar suara azan kembali. Fa'idha qadan nida' akbala. Setelah azan itu selesai, dia datang kembali. Muncul, kemudian dia pergi di saat azannya. Berarti setan semacam ini termasuk khon-khonnas, karena dia nampak, dia muncul, mendekat, kemudian dia pergi. Model-modelnya begitu-begitu ya ikhwat ataupun ya akhwat sekalian. Insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini dia disebut sebagai sebutan khonnas ini. Termasuk di antara hadisnya ini dalam riwayat Abu Ya'la rahimahullah dan juga Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Su'abul Iman. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Syaitana wadi'u khatami." Sesungguhnya syaitan itu dia meletakkan belalainya. Allahu a'lam ini model belalainya bagaimana? Cuma disebutin dalam hadisnya begitu. Syaitan itu dia meletakkan belalainya ala qalbi bani Adam. Berada di hatinya umat manusia ataupun anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Fa in dzakarallaha khanasa. Di saat dia ini anak umat manusia dia berzikir menyebutkan nama Allah SWT, khonasa, setan ini sembunyi. Disebutkan kata khonas juga. Disebutkan kata khonas. Inilah makna kata khonas yang pertama. Jadi kalau ada suatu yang kadang-kadang dia muncul, kemudian dia pergi lagi, sembunyilah lagi. Ini yang disebut sebagai khonas. Ini adalah makna yang pertama. Makna yang kedua, ini kata khannas adalah balik mundur. Ar-rujur ilal wara, yaitu balik mundur. Sebagaimana yang terjadi, ini yang terdapat dalam sebuah hadis peristiwanya, Nabi Muhammad SAW suatu saat beliau berjalan. Tahu-tahu dari jauh itu beliau melihat sahabat Abu Hurairah. Saat beliau muncul, sahabat Abu Hurairah muncul dari jauh. Saat melihat Nabi Muhammad SAW, beliau langsung balik mundur lagi. Kemudian beliau bersembunyi. Kemudian saat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kemudian menanyakan, kenapa kok ente tadi itu bersembunyi? Kenapa ente balik lagi? Disebut dalam hadisnya, fan khonastu minhu. Karena beliau saat itu dalam kondisi junub dan beliau tidak ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi junub, sehingga kemudian beliau melipir, kemudian beliau pergi. Saat menghindari bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam hadisnya fan khonastu minhu. Artinya fan khonastu minhu itu adalah ar-ruju'il wara, balik mundur kembali. Ini fan khonastu ada kata-kata kha nun sin. Sebagaimana kata khonas ini, akar satu akar kata-katanya. Tayyib. Berarti tadi ini jadi ini setan ini. Jadi setan. Setan dia suka untuk bersembunyi, khususnya di saat dia mendengar zikir penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Saat misalnya ditanya ini setan itu tempatnya dia di mana, ataupun saat dikaitkan dengan umat manusia. Tentunya ada suatu hadis yang sahih tentang masalah apa? Kita mendengar istilah qarin. Di suatu hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinu." Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan bersamanya qarin-qarinnya, ada pendampingnya. Di sebagian riwayat pendampingnya di sini adalah minal jinni, dan sebagian riwayat ada penambahan minal wal malaikat. Jadi setiap umat manusia itu dia disertai dengan qarin,
Ini bukan yang rokit atid ya, bukan yang sebelah kiri sama sebelah kanan untuk mencatat amal umat manusia. Jadi ada korin yang berasal dari golongan para setan. Dia ini yang ngajak-ngajak umat manusia untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajak jelek, yang ngajak untuk tidak mengenal Allah, yang ngajak untuk yang mengaruhi provokasi untuk tidak ada dalam kajian, dalam dorongan hatinya, dalam diri jiwanya, yang perintah umat manusia untuk terus membantah perintah orang tuanya untuk durhaka terhadap orang tuanya, ataupun yang perintah kepada umat manusia untuk durhaka terhadap pasangannya. Istri disuruh bantah terus terhadap suaminya, ataupun suami disuruh dipengaruhi untuk menzalimi istrinya. Anak disuruh untuk mendurhakai orang tuanya. Orang tuanya disuruh untuk tidak mengajak anaknya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semua adalah ajakan-ajakan yang disebut sebagai qarinun minal jinni. Termasuk ini juga yang terdapat, tentunya yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala qarinuhu rabbana ma dhaghaitu walakin kana fi dhalalin mubin ba'id. Ini tentunya nanti umat manusia di saat dia berada di hari kiamat. Setelah hari kiamat, umat manusia mau dimasukkan ataupun telah dimasukkan dalam neraka nanti. Ini antara setan sama umat manusia, mereka itu bantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling nyala-nyalain di saat setan umat manusia dia menyalahkan, aku itu dipengaruhi oleh setan sehingga kemudian aku dibuat untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan jawab ini yang terdapat dalam surat Qaf ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala qarinu rabbana ma dhaitu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Rab, aku itu enggak menyesatkan dia. Wong dia itu sudah sesat kok. Dia sudah sesat. Kemudian Allah mengatakan, "Qala taftasimu ladayya." Kalian jangan bantah-bantahan. Karena aku telah menyampaikan ancaman-ancaman. Telah aku sampaikan juga, telah aku turunkan suatu wahyu, suatu firman Allah, suatu firman atau suatu Al-Qur'an ataupun suatu kitab kepada seorang nabi untuk beri suatu peringatan kepada umat manusia. Ada di sana ancaman, ada di sana berupa janji-janji untuk masuk surga. Tapi ternyata umat manusia dia lebih mengikuti ajakan-ajakan setan. Ini termasuk kata setan, setan ini bantah nih. Saat tadi dia bilang bahwa yang mengajak umat manusia untuk durhaka terhadap Allah, untuk maksiat kepada Allah SWT itu adalah setan. Ternyata setan membantahnya, matahari itu anak enggak menyesatkan dia. Di sebagian ayatnya Allah mengatakan tentang masalah perkataan setan ini, wa makana liya alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li, kata setan ini. Aku itu enggak punya kekuasaan apa-apa terhadap diri kalian. Cuman aku ngajak-ngajak saja, tapi salah kalian sendiri, kalian kok ngikut-ngikutin. Artinya di sini nyata setan itu enggak punya kekuasaan, bagaimana? Enggak punya pengaruh. Artinya bagaimana kalau misalnya ada orang, ada dorongan dalam hati ataupun dalam korinnya ngajak dia untuk berbuat buruk, untuk mencuri, untuk menzalimi orang lain, untuk memperkosa, untuk merampok, untuk korupsi, untuk durhaka terhadap Allah SWT, untuk minuman keras, untuk berzina ataupun yang lain sebagainya. Dorongan tersebut kalau misalnya dibantah oleh orang ini, setan dia enggak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mungkin bisa nempeleng kita. Enggak mungkin nempeleng manusia-manusia ini. Enggak mungkin ditusuk dengan senjata-senjata. Enggak mungkin dicekik oleh setan kalau seandainya umat manusia dia ini membantah ajakan setan. Ini yang dikatakan oleh setan sendiri, maka alaikum min sultan. Aku itu enggak punya kekuasaan apa-apa terhadap kalian. Yang dilaksanakan oleh setan hanya memberikan suatu bisikan-bisikan, ajakan-ajakan min syarri waswas tadi ini. Ajakan-ajakan yang buruk. Salah kalian sendiri kok ngikut-ngikutin. Ada orang, ada ajakan dalam, ada ajakan korin dalam diri umat manusia untuk berbuat durhaka terhadap Allah SWT, untuk berbuat suatu kemaksiatan, kok malah diikutin?
kok malah diikut-ikutin, padahal dia ini enggak mempunyai kemampuan apa-apa. Kata Sayyidina, fala talumuni walumu anfusakum, kata setan ini. Engkau jangan menyalahkan diriku, kata setan. Salahkan diri kalian sendiri-sendiri. Saat ini kita mengalami nasib yang sama. Sama-sama dimasukkan dalam neraka. Ini tentang setan yang berada dalam diri umat manusia yang disebut sebagai qorib. Tentunya di sebagian hadis yang lainnya, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di suatu hadis yang sahih bahwa inna syaitana yajri min ibni adama majraddam, sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak umat manusia. Berarti cukup berat godaannya. Oleh karena itu, karena cukup berat godaannya dan sangat nyata pengaruhnya dalam keburukan-keburukan kita, maka tidak ada cara lain kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan yang terkutuk ini, dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarinya dengan membaca doa-doa ini. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Suatu ajaran dari Allah kepada Rasulullah tentunya itu adalah pengajaran untuk kita semuanya, sehingga kita perlu untuk membaca qul a'udzu bil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas, termasuk kita baca di dalam zikir pagi ataupun petang. Kemudian di ayat berikutnya di sini, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada umat manusia. Di sini ada kata-kata yuwaswisu. Yuwaswisu itu adalah was-was. Ini kata-kata was-was, dia sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Aslinya berbahasa Arab, tapi diadopsi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab sendiri kata al-waswas ataupun waswasah ini adalah al-kalamul khafi alladhi yulqi syaitan fi qalbil 'abdi, yaitu al-kalamul khafi, yaitu suatu perkataan, suatu bisikan yang sangat samar yang ditimpakan oleh syaitan ke dalam hati seorang hamba. Minal afkar, berupa pikiran-pikiran, wal awham wa takhayulat, termasuk daya khayal, hayalan-hayalan, la haqiqatalah, dan tidak ada hakikat-hakikatnya. Ini adalah was-was, ada dorongan-dorongan bisikan dalam hati untuk melaksanakan ketidaktaatan kepada Allah SWT. Ini yang disebut sebagai was-was. Sehingga nanti was-was yang ditimbulkan oleh syaitan ini, dia menimbulkan suatu syubhat dalam hati, keraguan-raguan terhadap Allah, keraguan-raguan terhadap Al-Quran, keraguan-raguan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, keraguan-raguan terhadap syariah agama Islam, ataupun nanti menimbulkan suatu gejolak syahwat. Syahwat untuk mengambil harta orang lain tanpa hak, syahwat untuk menjatuhkan gejolak syahwat kemaluannya terhadap sesama jenis yang tidak halal, ataupun lawan jenis yang tidak halal punya sesama jenis, jelas haram, ataupun syahwat-syahwat cinta kepada dunia yang berlebihan, syahwat kecenderungan terhadap kecintaan harta benda sehingga dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Ini semua ditimbulkan oleh was-was yang dibisikkan oleh syaitan yang berada di dalam hati umat manusia. Ini kenapa setan ini kamu bisikkan dalam sudur ataupun hati umat manusia? Karena setan itu dia cukup paham, cukup tahu bahwa yang membuat umat manusia tingkah lakunya sangat jelek, akhlaknya sangat buruk, tingkah lakunya, pekertinya sangat culas, itu semua dipengaruhi oleh gerakan hatinya. Oleh al-qalbu yang disebut sebagai al-qalbu ini. Sehingga di suatu hadis yang sahih, Nabi Muhammad beliau mengatakan, ala
Wa inna fil jasati mudghah, ingatlah bahwa di dalam tubuh umat manusia itu ada seonggok daging. Idza saluhat, idza salahat, salahal jasadu kulluhu. Kalau daging ini baik, maka semua tingkah laku fisiknya juga sangat sangat baik. Enggak ada pikiran-pikiran untuk mengganggu orang lain, pengennya dia itu membuat kedamaian dalam hati orang lain. Pengennya dia ini tidak menyakiti orang lain. Pengennya dia ini berbuat suatu kebaikan diikuti kebaikan yang lain, yang lainnya buat suatu kebaikan kemudian diikuti oleh kejahatan. Mengajak untuk berbuat taat. Di saat ada dan seonggok daging tersebut baik, soleh, maka nanti soleh, soleh sekujur tubuhnya. Sebaliknya wa idza fasadat, kalau daging ini dia buruk, maka nanti fisiknya juga buruk, tingkah lakunya akan buruk juga. Apa itu? Ala wahyal qalbu, kata Nabi Muhammad SAW, ingatlah bahwa mudghah ataupun daging yang kental tadi itu, seonggok daging tadi itu, ataupun darah tadi itu, seonggok darah ataupun segumpal darah tadi itu adalah qalbu, yaitu hati. Ada yang memanai jantung, ada yang memanai hati. Jadi hati inilah yang mempengaruhi umat manusia. Ini disampaikan juga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa al-qalbu malakun walau junudun. Jadi hati ini dia adalah seorang raja dan dia punya bala tentara. Kalau raja ini baik, la saluhal malik saluhal junudu, maka nanti bala tentaranya semua pun akan baik. Tentaranya ini apa? Semua anggota badan, organ-organ tubuh itu adalah bala tentara dari raja yang berupa hati ini. Di saat hati baik, maka nanti bala tentaranya mereka pun akan baik. Kalau seorang pemimpin baik, maka nanti kemungkinan besar rakyatnya juga akan baik. Karena kenapa? Karena di saat ada seorang raja, dia itu memberikan suatu keputusan, suatu kebijakan, kebijakannya itu lebih cenderung untuk mendapatkan suatu ridha Allah SWT, maka mau gak mau rakyatnya pun mereka berusaha untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh sang raja ini untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. Jadi kejahatan yang dilaksanakan oleh rakyat kadang-kadang dipengaruhi oleh kebijakan sang raja, oleh kebijakan sang raja. Sehingga yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah anhu, wa idza fasadal malik fasadat junuduhu. Kalau rajanya buruk, rusak pekertinya, tentara-tentaranya pun akan sama, pasukannya pun akan sama. Pasukan-pasukan yang mungkin dia cenderung berbuat lalim terhadap rakyat itu dipengaruhi oleh atasan. Kadang-kadang seorang bawahan yang mungkin dia menimba, kadang-kadang dipengaruhi juga oleh atasan. Masalah tubuh umat manusia yang dipengaruhi oleh hati pun sama. Kalau hati ini buruk, maka tidak akan berat bagi tangan untuk mengambil milik orang lain. Tidak akan berat bagi tangan untuk nyakiti orang lain, untuk nempelin istri, untuk nempelin anak, mudah ringan tangan. Tidak akan berat bagi suatu mulut untuk mengumpat, mengucapkan kata-kata kotor. Karena kenapa? Karena memang hatinya kotor. Hati kotor, maka yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang kotor. Oleh karena itu, kalau hati-hati bersih, enggak mungkin yang keluar adalah perkataan-perkataan yang kotor, umpatan-umpatan, nabinata, caci-cacian. Tidak mungkin. Karena kenapa? Karena yang keluar dari mulut itu dipengaruhi dari hati. Pengaruhi dari hati. Setan itu tahu bahwa yang keburukan umat manusia, tingkah laku mereka, pekerti mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang berada dalam sudurinas, berada dalam hati, dalam dada umat manusia, yaitu lebih khusus adalah hati umat manusia. Sehingga yang menjadi tempat yang difokusi oleh setan untuk dipengaruhi, untuk dirusak, untuk dikendalikan, itu ada seonggok daging ataupun seonggok
darah yang kental yang ada di dalam hati umat manusia ini, itu yang dipengaruhi oleh setan. Berhubung setan itu dia fokus ke arah sana, dan kita tahu setan diciptakan oleh Allah SWT, dan kita tahu juga bahwa Allah SWT dia punya kuasa untuk membolak-balikkan hati umat manusia, maka di samping kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan ini, dari mensyuturin nas waswas alladhi yuwaswisudurin nas, kita juga berdoa kepada Allah SWT yang mana dia itu yang membolak-balikkan hati umat manusia, agar kita itu dijadikan ataupun hati kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hati yang ditetapkan keimanan, ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu jangan sampai lupa kita berdoa kepada Allah SWT menggunakan doa yang telah diajarkan oleh Muhammad SAW, ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala dinik ataupun ala ta'atik. Wahai Tuhan, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati umat manusia, mohon Engkau arahkan hati kami, tetapkan sabit qulubana ala dini atau ala ta'ati. Mohon tetapkan hati kami untuk berbuat taat kepadamu, sehingga di saat ada dorongan yang enggak benar yang datangnya dari qorin yang busuk tadi itu, Allah, kita minta kepada Dia, mohon kepada Dia untuk ditetapkan, artinya diberikan suatu kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan dalam segi istiqamah. Kadang kita ini sholat malas, ngaji juga malas, doa-doa minta perlindungan juga gak dibaca, ya sudah, berarti memudahkan setan untuk mempengaruhi kita, sehingga kian lama kian jauh dari Allah, kian lama kian jauh dari syariah, karena ngaji pun gak mau. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, umat sekalian, akhwat sekalian, yang insyaAllah dirahmati oleh Allah SWT, kita perlu berusaha untuk terus berpikir, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di antaranya dalam membaca ayat ini, memahami surat ini, kita tadabburi apa fungsi-fungsi dari surat ini. Yaitu intinya adalah minta perlindungan kepada Allah SWT. Dan jangan sampai lupa juga kita terus berdoa menggunakan doa yang diajar oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, Engkau tidak menggelincirkan kami setelah Engkau memberikan suatu hidayah ke dalam hati kami, ke dalam kami. Mohon Engkau tidak menggelincirkannya lagi. Ini adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu berusaha untuk minta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan, dari segala aspek-aspeknya, dengan menggunakan doa-doa yang mazmurah, doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena godaan setan itu cukup berat dalam hati-hati kita. Pertama-tama mungkin mengajak umat manusia, ini sebagaimana disampaikan oleh al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid ataupun Badai'ul Fawaid, beliau bahwa pengaruh setan ke dalam hati umat manusia itu pertama tentunya nanti berlevel-level. Pertama, mengajak umat manusia untuk berbuat kufur, untuk berbuat syirik. Itu ajakan pertama. Untuk ngajak syirik, untuk ngajak kufur, mengatakan sudah Al-Qur'an ini adalah palsu dari Nabi Muhammad SAW, adalah palsu dari beliau. Diajak untuk mengkafirinya, diajak untuk kafir. Jangan percaya syariat tentang masalah jilbab. Jangan percaya syariat tentang masalah pembagian warisan. Jangan percaya tentang masalah syariah untuk aurat. Jangan percaya tentang keharaman masalah riba. Pengaruhnya itu sangat banyak. Diajak untuk kafir, diajak untuk murtad, diajak untuk musyrik. Ini pengaruh setan yang pertama ini, diajak untuk keluar dari agama Islam. Sudah benar-benar berada dalam agama Islam, diajak untuk keluar dari agama Islam. Disuruh untuk murtad, disuruh untuk timbul keraguan-keraguan dalam hati-hati tentang syariat-syariat. Diajak untuk kafir, diajak untuk musyrik. Ini adalah godaan yang pertama. Saat seorang hamba dia ini sudah bertahan, bisa bertahan dalam keislaman untuk tidak musyrik, untuk tidak kafir, diajak untuk melaksanakan suatu bid'ah, perbuatan bid'ah. Disampaikan oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, disuruh untuk mengadakan urusan agama yang tidak bersumberkan dalam syariah agama Islam.
Karena kata para ulama di sini bahwa suatu bid'ah itu lebih dia dicintai oleh syaitan daripada perbuatan maksiat pada umumnya. Jadi kalau umat manusia, dia ini bisa kekeh untuk tidak keluar dalam ataupun dari agama Islam. Diajak kafir, dia enggak mau kafir. Maka nanti pengaruh berikutnya adalah diajak untuk berbuat suatu kebid'ahan. Itu pengaruh yang kedua. Kalau umat manusia, dia anak enggak mau untuk berbuat bid'ah, anak pengen mencintai Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan sunnah-sunnahnya yang enggak diajar oleh beliau, maka saya enggak mau untuk melaksanakannya. Yang enggak dilaksanakan oleh generasi ulama mazhab 4, anak enggak mau melaksanakannya. Karena khawatir nanti masuk dalam ranah bid'ah. Kalau enggak dilaksanakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, anak enggak mau melaksanakannya. Misalnya enggak mau melaksanakan suatu kebid'ahan. Kalau itu pengaruh setan enggak berhasil, maka nanti setan menempuh cara yang ketiga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diajak untuk melaksanakan dosa-dosa yang besar. Diajak untuk berzina, diajak untuk minum minuman keras, diajak untuk durhaka terhadap orang tua ataupun dosa-dosa besar yang lainnya ataupun seperti mubiqat, 7 dosa yang binasakan. Sangat masyhur diajak untuk melaksanakan suatu perbuatan riba, diajak untuk bertransaksi riba. Ini adalah pengaruh berikutnya ataupun dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau ajakan setan untuk diajak dosa besar enggak mau, enggak dituruti oleh manusia, maka nanti akan diajak untuk melaksanakan dosa-dosa kecil, termasuk misalnya pandangan mata. Disuruh untuk menonton hal yang enggak benar. Kemudian disuruh untuk mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat, termasuk disuruh menyemak mungkin ribaan orang lain. Dosa-dosa ini yang diajak oleh setan. Di saat nanti dosa-dosa kecil ini tidak dituruti juga oleh umat manusia, maka nanti umat manusia akan diajak, akan disibukkan untuk apa? Untuk melaksanakan hal-hal yang mubah. Hal yang asli boleh untuk dilaksanakan. Cuman dengan melaksanakan hal yang mubah, dia kehilangan suatu pahala. Memang enggak ada dosa yang didapatkan, cuma pahala tidak dia dapatkan. Misalnya apa? Ada orang nih, tentunya untuk apa? Untuk menjenguk orang sakit, teman kita yang sangat jauh rumahnya sangat sakit dia. Enggak ada kewajiban kita untuk menjenguk dia kalau seandainya jalan-jalan cukup jauh. Kita enggak menjenguk jadi masalah kalau seandainya jalan cukup jauh. Cuman kadang-kadang kita ini lewat di suatu daerah yang dekat dengan teman kita yang sakit tersebut. Di saat mau menjenguknya, pertimbangan yang lain, akhirnya enggak jadi menjenguk. Asli enggak jadi masalah. Cuman kita kehilangan suatu pahala. Kalau pengaruh tersebut itu kok gagal juga dipengaruhi oleh setan dengan cara kita menjenguk teman yang sakit tersebut walaupun toh jarak jauh, maka nanti bagaimana? Setan ini akan mengajak untuk meninggalkan hal yang lebih utama, disuruh untuk melaksanakan hal yang utama. Karena tentunya ada hal yang terbaik, ada hal yang baik, ada hal yang terbaik. Setan ini di antara pengaruhnya adalah kita disuruh meninggalkan hal yang terbaik dan dianjurkan untuk melaksanakan yang baik biasa saja ini. Itu pengaruh setan dari segala aspek kehidupannya, dari model level-levelnya. Jadi jangan dikira kalau setan itu sudah berhasil kita lawan gangguannya, kemudian kita selamat dari model gangguan yang lainnya. Enggak. Oleh karena itu kita perlu waspada dalam segala macam ajakan setan. Dalam segala aspek bentuknya. Termasuk apa diantaranya? Misalnya telah diumumkan suatu masjid lagi mau bangun tempat wudhu, karena kebetulan tempat wudhunya sudah rusak, kerannya sudah rusak, atau mungkin toiletnya belum ada. Diumumkan ke sekalian jamaah-jamaah. Bagi jamaah yang mau berdonasi, mau berinfak, mau berwakaf, silakan menghubungi sifulan sebagai koordinatornya ataupun sebagai bendara masjid-masjidnya. Setan itu mengaruhi ke siapa? Ke para jamaah. Udah kan besok mau digunakan untuk ini, untuk biaya sekolah anak, nggak usahlah ke sana dulu untuk disalurkan ke masjid. Atau pempertimbangan lah, besok kan rencananya mau bayar arisan, besok kan rencananya mau diajak untuk jalan-jalan suami, besok kan rencananya mau digunakan untuk acara keluarga. Yang awal-awal ada sedikit rencana untuk
infak ke masjid berhubung ada pengaruh setan, akhirnya enggak jadi. Kalau misalnya kita berhasil melawannya, dahlah nanti rezeki juga ada lain, pasti nanti Allah ngasih rezeki. Di saat kita ditentukan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan si anak ini ke sekolah fulan, kita akan diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk bayar SPP. Saat ini uang memang ada untuk bayar SPP, tapi di saat misalnya mempunyai suatu keyakinan, udah kita infak dulu, nanti Allah akan membuatkan cara untuk kita bayar SPP. Akhirnya bagaimana? Udah setan berhasil dilawan. Akhirnya tetap membayar SPP. Menginfakkan duitnya ke masjid untuk membangun tempat wudu. Pertanyaan begini, apakah godaan setan selesai sampai di situ? Enggak. Dia bertahap yang lain dengan cara bagaimana? Masalah hati kita yang diganggu lagi ini. Muncul niatan-niatan yang lain. Awal-awal ikhlas nih karena Allah SWT. Kemudian tahu-tahu ada godaan setan. Dengan cara bagaimana? Si ibu ini yang mau infak, dia nulis status, disuruh untuk nulis status oleh setan. Biar nanti namanya harum. Disuruh nulis dalam status Facebook atau WhatsApp, alhamdulillah telah infak ke masjid fulan. Udah rusak semua pahalanya. Rusak semua pahalanya. Kalau misalnya riya dia sudah berhasil dihindari, mungkin akan ada gangguan-gangguan yang lainnya untuk menggagalkan pahala yang akan dia dapatkan. Artinya akhwat umat sekalian, bahwa godaan setan itu sangat berat. Fi sudurin nasi, dalam hati umat manusia. Kalau sangat berat, maka enggak ada benernya kita enggak mau untuk berzikir kepada Allah SWT. Enggak mau untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, padahal kita cukup tahu teorinya. Diberikan ilmu oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan ilmu oleh Allah SWT untuk menghindarkan dari godaan-godaan setan, dari godaan-godaan setan. Kemudian ayat yang terakhir, ini sudah di akhir, kita baca satu ayat terakhir ini insyaallah. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga golongan umat manusia. Jadi waswas itu, goda-godaan, bisikan-bisikan yang buruk ini tidak hanya timbul dari jin saja, dari golongan jin yang enggak nampak, tapi bahkan dari golongan jin dari kalangan manusia. Dalam tanda kutip nih, di saat umat manusia dia ini berkelakuan sebagaimana kelakuan setan, maka dia ini adalah setan. Di saat ada orang yang dia ini ngajak-ngajak untuk berbuat suatu maksiat, ini adalah jin dari golongan umat manusia, ataupun setan dari golongan umat manusia. Kadang-kadang ini justru sangat berat ini. Ini sangat berat. Karena kenapa? Karena kalau misalnya godaan itu muncul dalam hati, kemudian kita berhasil minta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk dari kalangan golongan jin. Jin gak bisa apa-apa. Tetapi di saat kita itu dipengaruhi oleh seorang atasan dalam perusahaan, diajak untuk berbuat maksiat, untuk joget bareng misalnya, mengadakan acara orkes di kantornya ataupun mungkin konser di kantornya. Kemudian dia mengancam, kalau enggak mau hadir akan dipecat. Ini berat ini, apalagi bagi iman-iman yang lemah. Padahal kalau menurut iman yang kuat, dia percaya bahwa yang ngasih rezeki, ngasih duit bukan atasannya, tetapi adalah dari Allah SWT. Sehingga dia mempunyai suatu prinsip, lebih baik dipecat daripada diajak untuk berbuat suatu maksiat. Kalau nggak punya suatu keyakinan begitu, maka bagaimana? Dia akan ngikutin ajakan setan dari golongan umat manusia. Diajak untuk berbuat maksiat, diajak untuk tidak menghadiri majelis taklim, diajak untuk durhaka terhadap orang tuanya, diajak untuk pacaran, diajak untuk mabuk-mabukan, diajak untuk berjudi, termasuk diajak untuk bergaul ke teman-teman yang enggak benar. Untuk teman-teman yang enggak benar, berarti mereka itu adalah setan-setan dari golongan umat manusia.
Oleh karena itu, ini pun godaan dari setan, dari golongan umat manusia, tidak kalah berat dibandingkan godaan dari setan golongan-golongan jin. Cukup berat dua-duanya. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah SWT agar ditetapkan iman, ditetapkan hati, sehingga hati kita terus menuju ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini ya akhwat sekalian, umat sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya cukup berat godaan dari setan ataupun godaan dari umat manusia sendiri-sendiri, khususnya kalau kita berada di suatu komunitas-komunitas yang hanya fokus masalah dunia, hanya fokus untuk reunian, hanya fokus untuk sekedar arisan, hanya fokus untuk sekedar menjalin keasikan saja. Keasikan yang penting asik, enggak pandang apakah dia melanggar syariat atau tidak, laksanakan saja. Ajakan-ajakan setannya begitu. Sehingga kalau kita iman enggak kuat, juga zikir enggak pernah, maka akan kebawa. Ini yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tentang masalah apa? Tentang masalah jali sesu'i, salihi wa su'i, kehamil miski. Jadi perumpamaan orang yang punya teman, punya komunitas, punya sikel yang baik dan juga yang buruk, itu diibaratkan kehamil miski wa nafikil kiri, kama qala SAW, sebagaimana penjual wangi-wangian ataupun pandai besi. Kalau kita ini bergaul dengan orang yang penjual wangi-wangian, kata Nabi Muhammad SAW, imma yuhdiyaka, ini kita kadang-kadang mendapatkan dikasih hadiah ataupun walaupun itu sekedar satu oles saja, kemudian kita pakai merasakan wanginya, ataupun kadang-kadang kita membeli secara langsung wangi-wangiannya, ataupun kemungkinan yang ketiga adalah tajidah minuh rihan thayyibah, kadang-kadang kita mendapatkan suatu bau harum. Kita bisa dekat dengan seorang penjual minyak wangi parfum, minimal kita mendapatkan bau harumnya, walaupun toh kita tidak memakai, tapi kita mencium bau harum-harumnya. Begitupun untuk orang-orang yang saleh yang kita bergaul dengan dia, minimal kita ini, minimal yang kita dapatkan dari dia ini, minimal saja ini, nama kita harum. Karena kenapa? Saat ditanyakan, misalnya ada orang mau menikah, dia pengen diselidiki, pengen ataupun minta ditolong untuk menyelidiki si ikhwan. Tolong selidiki si ikhwan ini, dia temannya siapa ini? Saat dibilang itu dia temannya orang-orang soleh, dia sering datang ke masjid, dia ini temannya si Ustaz Fulan, dia temannya ulama Fulan, dia ini asistennya ulama Fulan. Namanya harum, minimal itu minimal. Minimal. Sebaliknya kalau yang ditemani itu adalah orang-orang yang busuk, orang-orang yang hanya tahu masalah asik-asik goyang-goyang saja, goyang apa, semua muncul di istilah di internet, model-modelnya bermacam-macam. Maka nanti minimal akhlak buruknya ataupun namanya akan buruk juga. Sebagaimana seorang yang dia ini berteman dengan orang atau berdekatan dengan orang yang lagi yang pandai besi, minimal nanti lubang-lubang bajunya kan dia rasakan, terkena percikan-percikan bara apinya. Itu ya akhwat sekalian. Ini orang-orang yang mengajak untuk berbuat buruk, sikel-sikel kita, komunitas kita yang hanya tahu masalah senam, hanya tahu masalah happy-happy antara ibu-ibu untuk apa istilahnya, untuk healing kemana tanpa ada suatu unsur agama sama sekali. Maka nanti yang ajak-ajak buruk, mereka itu adalah setan-setan dari kalangan umat manusia. Oleh karena itu, kita disuruh, diajarkan oleh Allah SWT untuk berdoa menggunakan doa yang diajarkan di dalam surat An-Nas ini. Mungkin sampai di situ dulu insyaallah untuk pembahasan tafsir dari surat An-Nas. Ini sekarang sudah jam 14 lebih 10 atau lebih 11 menit. Masih ada beberapa menit ke depan sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan silakan untuk disampaikan, barangkali ada.
Silakan. Enggak ada? Silakan. Ya, silakan. Iya.